Udah yuk, belum? Yuk. Salam Merah Putih dari pengacara Merah Putih. Siang-siang makan jeruk lebih enak, nggak ada ikan. Kita mulai tentang kehidupan masa lalu. Kehidupan masa lalu itu waktu kita masih tahun 98. Jadi ada namanya Taufik Basari. Taufik Basari ini sekarang Komisi 3 ya, DPR RI. Komisi 3 itu bagian hukum ya. Taufik Basari itu memang adalah kita satu tim dia di KBUI. Saya pendiri KBUI, keluarga besar Universitas Indonesia, dan dia adalah aktivis di dalamnya di KBUI. Jadi dia adalah didikan saya di UPI Mara sebagai KBUI. Taufik Basari ini tadi pagi ngobrol sama saya, sedih. Bang, apa? Kalau kita manggil Taufik Basari kan Bang Tobas namanya. Tobas. Tobas itu Taufik Basari. Tobas. Cuman dia kalau manggil kita tuh Tobos. Tobos. Nah, tadi pagi ngobrol. Mana nih gua di TikTok nih? Lu bikin rame gua tukang bohong di DPR. Lagi jawab, ya emang lu tukang bohong kan begitu. Tapi begini, sebenarnya lu udah bener di DPR lu. Lu orang paling baik yang gua tahu. Lu punya integritas baik, kredibel juga, dan lu gak pernah neko-neko. Lu orangnya kalem. Dan satu lagi yang paling penting, lu masih ganteng aja sampai sekarang. Nah itu kan Tobas ya, Taufik Basari. Ngobrol kita tadi. Terus gua bohongnya di mana? Nah, bohongnya dia ini cuma satu sama kita. Makanya kita bilang dia di DPR tuh kong bohong. Padahal bohongnya cuma satu. Di DPR dia nggak pernah bohong, pastinya, karena dia orang baik lah, punya integritas lah. Makanya sebagai ketua DPP di Nasdem, udah benar Nasdem rekrut dia tuh jadi bos dia di sana, udah benar orang baik harus di udah masuk di pemerintahan dan masuk di partai udah benar, makanya Nasdem udah benar. Persoalannya, kenapa dia satu kali bohong sama kita? Suatu ketika tahun 98 setelah apa proses reformasi masih berjalan ya, ketika demo selesai Pak Harto itu mungkin turun ya. Di bulan November dia kan ulang tahun nih ceritanya. Ketemu kita di stasiun UI di Depok. Di stasiun itu satu kereta. Bos, kan gitu kan. Bos sama bos ketemu. Lu kabarnya ulang tahun lu tanggal 17 November kemarin. Ya enggak tahu ulang tahun berapa tapi dia ulang tahunnya tanggal 17 November. Oh iya, ginilah. Lu ajaklah gua makan-makan kayak gimana. Gua tenang aja. Nanti kita makan di warung sate Pak Kumis di Markonda. Mampus deh. Ya kan? Ane pikir udah oke dia nih. Satu hari, dua hari, tiga hari kita tunggu. Janji dia tuh ngajak makan acara ulang tahun dia di warung sate Pak Kumis di Markonda. Ada tuh warung sate di Kober tuh, warung sate Pak Kumis. Tahu masih ada apa enggak ada ya? Tapi warung sate. Satenya paling enak. Dia janji di situ. Satu hari, dua hari, tiga hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai sekarang janjinya nggak pernah ditepatin. Jadi dia nggak pernah nempatin janji ngajak kita makan di hari ulang tahunnya yang 17 November tahun 98 itu. Ya sampai sekarang, makanya kita bilang, lah lu tuh di situ bohongnya. Makanya wajar dong, gua bilang lu bohong sama gua, ya kan? Di situ dia bohong karena, tapi dia bilang, oke nanti gua tepatin janji gua, nanti mau ngajak makan sate, nggak tahu sate di mana, mungkin sate di Senayan kali. Tapi itulah cerita tentang Taufik Basari. Tolong ini disampaikan ke dia supaya dia juga jangan gundah-gulana. Bahwasanya Taufik Basari adalah salah satu aktivis KBUI yang paling termasuk paling baik sehingga dia punya karir cemerlang di DPR, di Partai Nasdem, di pemerintahan. Mudah-mudahan dia sukses selalu dan dia orang baik, kredibel dan tentunya jeruk integritas. Bahasanya jeruk jangan makan jeruk kan begitu, ya kan? Oke? Jadi kira-kira gitu. Jadi selamat buat Bang Taufik Basari di DPR Komisi 3. Semoga karir Anda lancar. Siapa tahu Anda jadi presiden, presiden rakyat Indonesia tentunya kan. Kalau nggak bisa jadi presiden RI, presiden rakyat Indonesia juga sama kayak presiden RI ya. Mudah-mudahan ya. Terima kasih Taufik Basari. Cinta kita selalu kepadamu karena kau ganteng banget ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Bang, hari ini agendanya apa? Nah, ntar dulu. Itu dulu disampaikan. Kalau udah masuk, soalnya dia di TikTok nih banyak yang bikin dia jelek-jelek nih, Anda juga nggak mau dia jelek-jelek namanya kan? Itu dulu disampaikan. Kalau udah baru kita cerita. Oke, makasih.